Bila sedulur-sedulur ada yang ingin tahu alatnya ini terbuat dari apa, itu gampang cara membuatnya. Ini bisa dibuat dari sedotan minuman anak-anak dan kemudian dimasukin bambu seperti ini. Ini bisa dimasukin bambu. Gampang untuk membuatnya. Dan siapa saja bisa membuatnya. Dan untuk makannya, ini saya gunakan millet dan for ayam dan sedikit campur air. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Selalu berusaha dan berdoa karena itu adalah kunci kesuksesan kita. Terima kasih.